Rizki. Aku bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan berambut gimbal. Ha! Nah, teman-teman, pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelum itu, jawab dulu salam dari Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Epi memperkenalkan diri, kita laksanakan dulu 4M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Perkenalkan, nama saya Elvi Yusfina Ramadhani. Umur saya 13 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Tembilahan Tanjung Harapan. Hobi saya adalah modeling. Cita-cita saya ingin menjadi wartawan. Pada hari ini, saya akan menceritakan kisah yang berasal dari Banjarnegara, tepatnya di dataran tinggi Dieng, yang berjudul Legenda Kawah Sigirang. Cerita ini diambil dari buku Bapak Banjarnegara yang dikemas kembali oleh Samsudi. Berikut kisahnya. Ratusan tahun yang silam, di dataran tinggi Dieng ada seorang gadis cantik jelita nan rupawan yang bernama Sinta Dewi. Ia tinggal di sebuah istana megah yang dikelilingi dengan taman bunga yang sangat indah. Kecantikan putri Sinta Dewi mengundang jejak kagum bagi pangeran yang melihatnya. Banyak pangeran yang sudah melamarnya, namun tidak satu pun pangeran yang berhasil mendapatkannya. Karena sang putri meminta mas kawin yang jumlahnya sangat banyak. Nah, suatu ketika ada seorang pangeran yang kaya raya bernama Kidang Galungan bermaksud untuk melamar putri Sinta Dewi. Ia yakin bahwa dengan harta kekayaannya, ia dapat memenuhi mas kawin yang diminta oleh sang putri. Maka ia pun mengutus beberapa pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada putri Sinta Dewi. Wiguna, Wirata, sampaikan lamaranku kepada putri Sinta Dewi. Katakan kepadanya bahwa aku, Kidang Galungan, siap memenuhi berapapun mas kawin yang ia minta. Baik, pangeran. Perintah pangeran akan segera hamba laksanakan. Setiba di kediaman istana putri Sinta Dewi, para utusan pangeran Kidang Galungan pun menyampaikan lamarannya kepada Tuan Putri. Ampun Tuan Putri, kami adalah utusan Pangeran Kidang Galungan. Kedatangan kami kemari untuk menyampaikan lamaran Tuan kami kepada Tuan Putri. Hai utusan Pangeran Kidang Galungan, berapa banyak mas kawin yang disanggupi tuan kalian untuk melamarku? Ampun Tuan Putri, tuan kami memiliki harta kekayaan yang melimpah. Berapapun mas kawin yang Tuan Putri minta, pasti pangeran kami memenuhinya. Mendengar penjelasan itu tersebut, putri Sinta Dewi terdiam sejenak sambil membayangkan wajah pangeran Kidang Galungan. Dia pangeran yang kaya raya,
Aku yakin pastilah dia tampan dan gagah perkasa. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, aku terima saja lamarannya. Wahai utusan Pangeran Kidang Galungan, katakan kepada tuan kalian bahwa aku menerima lamarannya. Tetapi janganlah lupa, bawakan aku emas, intan, dan juga berlian yang sangat banyak. Baik, Tuan Putri, kami mohon pamit. Wiguna, ternyata lamarannya diterima. Alhamdulillah. Wah, kita bakalan dapat hadiah besar dari pangeran. Ayo kita lapor ke pangeran. Pangeran pasti senang banget dapat kabar gembira tersebut. Ayo, ayo. Para utusan Pangeran Kidang Galungan pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Alangkah senangnya hati pangeran mendengar berita tersebut. Maka ia pun mengutus para pejabat tinggi istana untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mas kawin yang diminta oleh sang putri. Benar, Pangeran. Bahkan Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Baiklah kalau begitu. Wahai para pejabat istana, segera siapkan segala sesuatu ya. Termasuk mas kawin yang diminta oleh sang putri. Besok pagi-pagi sekali, kita berangkat menuju istana. Keesokan harinya, Putri Sintadek, para Pangeran Kidang Galungan pun beserta rombongannya berangkat menuju istana Putri Sintadewi. Setiba di kediaman istana Putri Sintadewi, ia disambut dengan riang gembira dengan bermacam-macam hiburan. Tetapi setelah bertemu dengan sang putri, sang pangeran, sang putri terhentak kaget. Karena Pangeran Kidang Galungan bukanlah pangeran yang tampan seperti yang ada dalam bayangan Putri Sintadewi. Apa? Ternyata pangeran bertubuh manusia, berkepala kijang. Tidak. Bagaimana ini? Tidak, aku tidak mau menikah dengannya. Sang putri merasa amat kecewa. Namun nasi telah menjadi bubur. Putri Sintadewi sudah terlanjur menerima lamarannya. Maka dari itu, ia berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya agar pernikahannya dengan pangeran berkepala kijang itu dibatalkan. Sebelum pernikahannya dilaksanakan, Putri Sintadewi memberikan syarat yang amat berat bagi Pangeran Kidang Galungan. Ketahuilah, Pangeran, kami yang tinggal di daerah sini sangat kesulitan mendapatkan air. Maka dari itu, Dinda ingin dibuatkan sumur yang besar dan amat dalam oleh Pangeran. Tapi pembuatan sumur itu harus dilakukan sendiri dan oleh pangeran dalam waktu sehari. Apa? Hanya itu, Dinda? Hanya itu? Bukan Kidang Galungan jika tidak bisa memenuhi persyaratanmu itu, Dinda. Maka Pangeran Kidang Galungan pun membuat sumur di tempat sepi yang telah ditunjukkan oleh sang putri. Ia pun menggali tanah sedikit demi sedikit.
sesekali ia menggunakan tanduknya untuk menggali tanah yang keras itu. Ketika pembuatan sumur itu hampir selesai, sang putri pun mulai panik. Apa? Ternyata sang pangeran sakti? Tidak. Bagaimana ini? Jika dia benar-benar menyelesaikan sumur itu? Pengawal, ayo cepat bantu aku menimbun sumur itu. Ayo Dayang, ayo cepat bantu aku menimbun sumur itu. Baik Tuan Putri. Ayo pengawal, ayo Dayang, bantu Tuan Putri menimbun sumur itu. Apa ini Putri? Hentikan! Mengapa kau tega menipuku? Hentikan! Ingat kau Putri, aku akan membalas semua perbuatanmu. Apa? Sumurnya meledak? Ayo Dayang, ayo pengawal, bantu aku menimbun sumur itu. Aku memang bodoh, tetapi hatiku tulus ingin menikahimu, Putri. Karena kelicikanmu, aku Kidang Galungan bersumpah bahwa seluruh keturunanmu akan merambat gimbal. Akhirnya Pangeran Kidang Galungan pun tewas tertimbun tanah di dalam sumur itu. Sementara sumur yang meledak itu lama-kelamaan merubah menjadi kawah yang kini dikenal dengan nama Kawah Sigidang. Nah teman-teman, asik kan ceritanya? Adapun pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah, jika kita sudah berjanji, kita tidak boleh mengingkarinya. Dan kita tidak boleh berperilaku curang dan jahat kepada orang lain. Sebelum Epi tutup, sebaiknya Epi ingatkan kembali ya. 4M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, menghindari kerumunan. Demikian cerita dari Elvi. Elvi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.